Tarian rekan-rekan dari Sanggar Dewi Pusakasi, pimpinan Bapak Daman, tarian lipet gandes. Tarian? Lipet gandes. Tarian lipet gandes. Iya, tarian lipet gandes. Ini menggambarkan tarian-tarian seni Sunda topeng banjet, khas dari Karawang. Ini khas dari Karawang. Dan kata yang berlipat ini dijawab gandes. Nah ini agak-agak sedikit PR sebenarnya ya. PR untuk kita ya. PR banget untuk kita dan semua yang ada di sini. Dan tentu saja, ya tentu saja penasaran. Kalau kita mendengarkan sekilas tentang narasinya, mungkin kita tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi mudah-mudahan dengan menyaksikan penampilan mereka, tentu saja ini akan menjawab semua keingintahuan kita. Betul. Gitu ya. Dan penampilan dari Karawang ini tentu saja menjadi penampilan terakhir pada malam hari ini. Di hari pertama Pesta Topeng Nusantara 2016. Kita akan sampaikan bahwa besok pun juga di hari yang kedua akan ditampilkan Pesta Topeng Nusantara. Dan di hari yang kedua ini sepertinya penampilnya cukup banyak ya. Banyak banget, karena banyak banget semua yang akan tampil dari Nusantara. Dari Malang, dari Subang, terus ada juga dari Gresik, dari Solo, dan dari Bali. Dari Cirebonnya juga tentunya ada. Jadi banyak sekali ya besok. Ada 7 tarian. Ada 7 tarian besok. Dan mulainya nggak dari jam 7 malam seperti malam hari ini. Mulainya besok dari jam 3 sore. Jam 15.30, jadi Anda dipersilakan untuk kembali hadir untuk memenuhi lapangan Pataraksa, ya, pukul 15.30 untuk menyaksikan berbagai. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Kara.